Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Besar banget ya, Pak. Ini pasti galak nih. Tunggu kan? Waduh. Bener nggak? Jadi Pak, kalau misalkan nanti lain waktu ada lagi ular masuk rumah, hal pertama yang harus dilakuin, ular itu pokoknya kalau matanya ditutup pakai kain, dia tuh biasanya tenang. Jadi nggak perlu kita apa, langkah pakai bambu dicat itu nggak usah. Yang penting matanya ditutup kayak gini nih. Ya nggak apa-apa, gigit-gigit di sini nggak apa-apa. Tuh, dia langsung lilit kan? Iya, iya. Langsung lilit, gini. Ini kan udah tutup nih, udah tenang. Langsung udah lilit gini, pegang kepalanya kayak gini. Tuh, dia ngelilit kan? Coba bantu deh, lurusin. Ya nggak apa-apa, lurusin aja. Ya kalau misalkan semakin banyak, misal kalau misalnya nangkep nih, terus sampai kena gigit, jangan ditarik. Kalau ditarik, jangan kan kulit. Bahan tas ini aja bisa sobek. Hei, ayo lepas deh.
Mungkin tas ini bisa angkat tangan Pak Anggi kali ya. Oke, ada karung nggak? Ada ya itu karungnya ya? Karungnya? Alhamdulillah. Aduh, akhirnya nih Pak. Pak, ini Panji serahin ke Pak Hermanto aja. Terserah mau dibawa kemana. Pasti lagi ke alamnya. Oh iya, boleh kalau terima gitu. Terima kasih ini ya. Pak juga ngucapin terima kasih nih Pak. Hey! Kuda yang saya tunggangi. Lihat ya, Pak. Ada seekor ular dan ini bukan ular yang gak berbahaya. Kayaknya ini king cobra. Terlihat ukurannya besar banget. Kayaknya harus tetap tenang di sini. Ukuran tubuh king cobra yang satu ini memang sangat besar. Ular seperti ini sudah sangat jarang ditemui, apalagi di tempat seperti ini. Makanya, saya beruntung sekali bisa melihat Ophiophagus hanah yang merupakan predator ganas dan mematikan. Sekitar kebun teh ini, ular ini masuk ke dalam kawasan kebun teh ini sepertinya untuk mencari makanan, ataupun untuk mencari wilayah baru. Sensor gerak yang dimiliki king cobra sangat peka. Kemanapun gerakan saya selalu diikuti. King cobra memiliki kecenderungan untuk mengejar objek bergerak yang ada di depannya karena menganggap itu adalah mangsanya. Serangan-serangan king cobra sangat terukur dan berbahaya. Menjaga jarak aman dan selalu memperhatikan setiap gerakannya merupakan kunci untuk bisa menaklukkan sang predator. Tenang.